Halo teman-teman, kembali lagi di video saya kali ini. Untuk kali ini, seperti video-video biasanya, aku akan mereview salah satu produk yang mungkin bermanfaat untuk kalian dan mungkin jadi salah satu referensi kalian untuk membeli ataupun mendapatkan informasi dari video aku kali ini. Nah teman-teman, siapa sih yang kita di sini ketika memakai make up akan tetapi tidak bersih untuk membersihkannya, ataupun mungkin masih ada sisa-sisa kotoran ataupun bekas-bekas makeup yang ada di kulit kita ketika kita mencuci muka. Nah, hal tersebut bisa mengakibatkan beberapa iritasi kulit dan komedo yang menetap di pori-pori, bahkan pori-pori terbuka, teman-teman. Nah, di sini aku punya salah satu produk yang mungkin bisa mengatasi berbagai permasalahan kalian untuk mengatasi masalah-masalah saya katakan tadi ataupun untuk membersihkan muka kalian agar terhindar dari kotoran bekas makeup. Nah, untuk kali ini aku ada salah satu varian dari Viva Cosmetics, yaitu Mic Cleanser. Nah, dia ini adalah produk ataupun merek legend yang kita tahu sendiri bahwa Viva itu sudah ada ketika mungkin ibu kita sudah masih muda, ya teman-teman. Karena produk Viva ini adalah produk yang sekarang gak asing lagi ditemui di mana saja dan dimanapun kita pasti menemui satu produk ini. Lalu untuk varian Mic Cleanser ini sebenarnya ada yang kecil, akan tetapi untuk yang aku review ini aku menggunakan varian Viva yang besar. Karena menurut aku ketika kali kita menggunakan besar, kita gak perlu bolak-balik untuk membeli Mic Cleansernya, karena ketika kalau kita pakai kecil kan biasanya sering habis. Apalagi dengan saya yang setiap hari memakai makeup selalu membersihkannya dengan Mic Cleanser. Karena untuk Mic Cleanser sendiri memang sangat lebih mengangkat dan bisa digunakan untuk double cleansing, ya teman-teman. Selain itu, produk Mic Cleanser ini sendiri dia juga bisa mengangkat komedo yang ada di wajah kita, sehingga bekas-bekas makeup yang berubah jadi komedo yang menyebabkan pori-pori terbuka dan sebab timbulnya jerawat itu bisa terakomodir ataupun tercegah dengan cara kalian menggunakan Mic Cleanser. Nah, untuk Mic Cleansernya Viva ini aku belinya disarankan temanku untuk menggunakan varian lemon, karena kenapa? Bisa kalian lihat sendiri muka aku sangat banyak jerawat ya, ataupun noda-noda hitam yang di wajah aku ini karena memang tidak bersih dalam membersihkan makeup yang ada di muka aku. Jadi ini adalah produk yang aku coba dan beberapa kali sudah aku gunakan dan beberapa kali juga sudah ada khasiat yang aku rasakan, jerawat aku tidak sering muncul lagi. Untuk Mic Cleanser ini kan ada lemonnya. Nah, kita tahu sendiri ya bahwa lemon itu memiliki banyak manfaat atau vitamin C-nya tinggi. Oh, vitamin C itu kan gak cuma baik untuk tubuh atau kesehatan, dia juga baik untuk kulit. Nah, ini ada tulisannya teman-temannya, dia mengandung ekstrak lemon. Untuk berat bersihnya ada 200 ml karena memang aku sengaja beli yang besar. Karena yang dengan alasan yang aku katakan tadi. Nah, untuk susu pembersih ini sendiri dia mengandung ekstrak lemon untuk merawat kulit berminyak dan berjerawat. Ya, oke, seperti kulitanku yang kalian bisa lihat sendiri untuk saat ini mungkin terlihat berminyak ya. Lalu juga kalian bisa melihat sendiri bahwa banyak jerawat atau bisa banyak sisa jerawat. Nah, dia juga bisa membersihkan wajah serta leher dari kotoran, minyak dan sisa makeup dengan maksimal. Jadi kalian makanya nggak harus di muka saja, tapi kalian juga bisa mengaplikasikannya di bagian bawah leher. Biasanya kalau aku masih ada sisa aku usapkan juga di tangan. Kalau itu aku sih ya, kalau kalian bisa juga digunakan di tangan kalau memang banyak produk ini ataupun banyak stoknya, karena cepat habis kalau di kantor jangan juga. Lalu untuk pemakaiannya dia cukup simpel ya teman-teman. Kalau kalian ingin menggunakannya sebagai double cleansing, maka kalian harus mengambilnya, lalu mengambilnya seperti ini. Dia warnanya kuning, baunya lemon, seger banget. Lalu kalian mengusap-usapkannya dan
lalu kalian bisa mengusapnya dengan kapas. Nah, kalau kalian sudah usap dengan kapas, kalian usap dengan wajah kalian menyeluruh hingga menurut kalian wajah kalian sudah tidak ada bekas makeupnya. Lalu kalian bisa membasuh muka dengan sabun, lalu kalian melanjutkannya dengan menggunakan toner yang serupa ya, jadi agar khasiatnya lebih terasa gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian review Viva aku kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye bye, stay kitchen.